Macam mana cuba siap? Saya rasa sangat susah. Ya, saya pun rasa susah. Saya tak faham ini semua. Macam mana ni? Ini salah. Ini salah. Ini pun salah. Satu ni je betul. Nasib baik ada satu betul. Aku main lekat je. Salah tak apa. Buat semula. Hau Pin, bagi cikgu kertas kamu. Bagus. Semuanya betul. Murid-murid, tengok. Ini yang betul. Ada palang pintu, selak, tangga batu, beranda, bumbung, tingkap panjang dan tiang rumah. Wah, pintar Upin. Iyalah, mudah buat kamu. Mestinya mudah. Sebab rumah ni sama macam rumah opah kita orang. Yalah, sama. Maknanya rumah opah Upin dan Ipin adalah rumah tradisional. Sama dengan rumah tradisional yang kita belajar pada hari ini. Bukan senang nak jumpa rumah tradisional sekarang ni. Kat kampung ni, banyak rumah batu je. Dah tak ada rumah kayu macam tu. Ada. Rumahku. Rumah kau tu, rumah kampung dibuat daripada kayu. Betul-betul. Bukan rumah tradisional. Cikgu, rumah saya rumah batu. Pintu pun guna kunci automatik. Palang pintu selak pintu ni memang tak tahu. Kalau begitu, rumah Ihsan adalah rumah moden. Rumah yang kebanyakan orang duduk sekarang ni. Mana lagi bagus, cikgu? Rumah moden atau rumah tradisional? Dua-dua pun bagus. Yang penting kita ada rumah untuk berteduh. Baiklah murid-murid, untuk kelas seni esok, cikgu nak kamu bawa binaan model rumah dari apa-apa bahan yang sesuai. Binaan paling kreatif akan dapat hadiah. Tapi banyak susah mau buat cikgu. Belum buat lagi dah cakap susah. Apalah kau janji? Cubalah dulu. Betul-betul? Betul? Banyaknya korang beli aiskrim. Boleh ke habis makan tu? Boleh je. Lepas tu, batang aiskrim ni nak guna untuk buat model rumah. Dua tiga susu lemak berkrim. Boleh bina rumah sambil makan aiskrim. Fabulous, fabulous. Yelah, bagus tu. Tepi-tepi. Hello. Ihsan, bagilah kita orang sikit. Mana boleh? Ini pun tak cukup. Mintalah Kak Mail dan Jajib. Jom balik. Mana cukup nak main? Main je tahu. Kali ni bukan main je. Tapi untuk siapkan kerja sekolah. Betul. Ya, kena buat apa? Nak ke tolong? Bolehlah. Tak payah. Kita orang boleh buat sendiri. Wah. Orang nak tolong. Belagak pula.
Kerja sekolah korang tu yang nak ditolong sangat. Sesuai nak buat bina air rumah kita orang tu. Dah tak ada. Jadi macam mana? Besok cikgu nak tengok. Tolonglah kak. Kita orang dah tak tahu nak buat macam mana. Gunalah benda lain. Kena kreatiflah sikit. Guna apa? Ha, jom. Lagi nampak kreatif. Betul juga. Lain daripada kawan-kawan. Aku buat sekejap je. Sabar je. Hai. Dua tiga ramah-ramah. Kasih tengoklah. Tak boleh. Kenapa mau rahsia? Cepat buka. Saya mau tengok. Wih, cikgu datang, cikgu datang. Mengon! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Ha, murid-murid, letak model rumah masing-masing atas meja. Sekarang. Okey. Baik, cikgu. Bagus. Wah, Ihsan. Tingginya rumah ni. Bertingkat-tingkat. Ya, cikgu. Inilah kondominium saya. Kita orang selalu bercuti kat sini. Oh, kiranya rumah peranginan lah. Kadang-kadang saya ikut juga. Memang berangin, cikgu. Sebab tinggi. Bukan Fizi. Rumah peranginan tu maknanya rumah percutian. Siapa tahu, di bangunan atau rumah yang bertingkat-tingkat macam ni, ada benda yang bawa kita turun naik. Apa namanya? Lift! Pandai! Ipin, Ipin, bukalah kotak tu. Keluarkan model rumah kamu. Cikgu dengan kawan-kawan semua nak tengok. Sebiji rumah opa. Siap warna hijau lagi. Haa, Kak Ros tolong warnakan. Wah, sangat cantik. Saya suka. Tapi, ini guna pencungkil gigi. Yuuu!
Yang barulah. Kenapa pilih untuk buat rumah opah? Sebab di rumah inilah kita orang membesar. Kita orang sayang rumah ni. Rumah penuh kebahagiaan. Betul-betul-betul? Bagus. Rumah kita, syurga kita. Ipin pula rumah apa? Tada! Cantik kan? Macam sama saja. Kenapa kau punya rumah kecil? Sebab senang buat dan senang bawa. Ringan dan comel. Baiklah, cikgu dah tengok. Murid-murid semua sangat kreatif. Jadi, siapa yang menang, cikgu? Saya ke, saya ke. Model rumah yang paling cantik dan kreatif adalah rumah hijau opah. Milik Upin. Inilah contoh rumah tradisional yang murid-murid belajar semalam. Cikgu, Ipin punya kan sama? Sama, tapi tak serupa. Tengok Upin punya, besar dan ada tangga. Ipin punya kecil dan tak ada tangga. Alamak, lupalah. Cis. Tapi Ipin, kita kan sama-sama tinggal di rumah hijau opah. Aku menang, kira kau pun menang. Betul-betul-betul? Jangan, Isan. Cepatlah. Sabar. Isan, kenapa kau ambil gambar dengan model rumah aku? Aku nak buat naik ke media sosial. Mesti viral. Itu dia. Ada. Ada. Kenapa kak? Apa? Tengok tu. Namanya. Siapa dia orang tu? Kak, pergilah tanya. Tak nak lah. Malu. Kak, malu. Orang garam macam akak. Mana tahu malu. Apa? Korang. Benar ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ni dari Berita Hari-Hari. Kami nak buat liputan tentang rumah hijau opah. Yang hangat diperkatakan sekarang ni. Iya ke? Tak tahu pun. Ya, banyak perbincangan mengenai keunikan rumah ni di media sosial. Dah viral. Ini model rumah opah yang kita buat hari tu kak. Isan yang buat naik ke media sosial. Nak buat liputan tu hari ni ke? Ya, kalau boleh. Beritanya akan disiarkan di TV. Di Berita Perdana. Malam ni. Nanti kita keluar TV lah. Bolehlah. Kita orang dah sedia. Sebenarnya, kami nak buat liputan dengan tuan rumah hijau ni. Opa. Boleh. Apa? Dia dah pergi.
datang sendiri menyaksikan rumah hijau opah yang menjadi perbualan hangat warganet. Inilah pemilik rumah hijau opah yang mesra dipanggil opah. Oh, sudah semestinya. Boleh ceritakan apa istimewanya rumah hijau opah ni dan mengapa ia diwarnakan hijau? Bibik, api. Boleh. Istimewanya, rumah opah adalah sebuah rumah tradisional yang satu-satunya di Kampung Durian Runtuh. Dulu, rumah kat kampung ni semuanya sama warna, coklat, warna kayu. Susah untuk orang luar bezakan rumah siapa, di mana. Jadi, opah warnakan rumah opah hijau. Bila orang tanya, mana rumah opah? Jawab mereka, ya rumah hijau tu. Senang kan? Oh, bijak, bijak. Terima kasih, opah. Sekian dari saya melaporkan. Berani opah bercakap depan kamera. Pandai pula bercerita. Sekali-sekala. Rainbow ni. Ha? Rainbow! Rainbow! Atuk, ha? Sini. Ha, mana kau jumpa? Kat rumah kita orang. Rainbow nak bawa lari selipar ipin. Jangan marah dia. Nanti dia merajuk, menghilangkan diri. Siapa susah? Atuk juga. Atuk manjakan sangat Rainbow ni. Sebab tu dia nakal. Ha? Ha, betul-betul? Betul? Goreng? Baru tahu. Dah. Ayam pun korang nak sakan. Atuk, dah lama ke Atuk beli Rainbow ni? Lama dah. Sebelum dia jadi ayam lagi. Jadi ayam? Masih telur. Ceritalah, kita orang nak dengar. Atuk ingat lagi. Masa tu, Atuk tengah bersihkan rumah. Apa tu? Telur ayam? Macam mana boleh ada kat sini? Mana pula ibu ayam ni? Ah!
apalah. Mulai hari ini tinggal dengan aku. Aku pun bela hingga besar sampai sekarang. Kesian Rimbo. Nasib dia sama macam kita. Yatim piatu. Nasib baik atau jumpa. Kalau tidak, tak tahulah apa nasib Rimbo ni. Berapa agaknya umur Rimbo? Dah tua. Yelah, kau dah 5 tahun. Apa? 3, 4, 5. Kita orang pun 5 tahun. Tapi masih budak lagi. Betul-betul-betul. Muda lagi. Untuk seekor ayam, 5 tahun tu kira dah tua. Bunyi apa tu? Oh, lupa. Atuk Serai. Korang, tolong bagi makan ayam-ayam ni. Baik. Seronoknya kau. Ambil makanan dia. Bijak. Tahu tak apa? Teman mali lapar, teman mali sini. Yo. Ayah, bikin orang susah. Nasib baik wah cepat break. Mana itu ayam? Ayam Rimbo. Ya lo, itu ayam lah. Selalu main-main di jalan raya. Rimbo. 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 Sudah mati kah? Kenapa? Apa hal ni? Rimbo kelangka tu. Apa? Rimbo, bangun! Kenapa boleh jadi macam ni? Kelatong tak perasan Rimbo ke tengah jalan. Ya loh, wah tak sengaja kasih langgar. Kau tak bersalah, Tong. Memang si Rimbo ni suka merayau sana sini. Lepas tu. Tak tahu jaga keselamatan ni. Sekarang! Habis-habis buat kacau. Menyusahkan orang. Ha, merajuk. Nak pergi manalah tu? Atuk, pergilah tangkap dia. Nanti dia hilang, Atuk juga yang susah. Ah,
Biarlah dia. Sampai masa pandailah dia balik. Kesian. Rainbow merajuk lalu pergi entah ke mana. Begitulah cerita perginya Rainbow. Tak tahulah dah balik ke tak Rainbow tu. Kesian Atuk. Mesti dia risau. Opa menangis ke? Eh, taklah. Opa tengah potong bawang ni. Ayam merajuk pun nak kecoh. Mestilah. Itu kan ayam kesayangan dia. Tapi, itu kan ayam je. Tak kisahlah ayam ke, kucing ke, bila dijaga dengan baik, mereka akan jadi kawan dan peneman pada kita. Kita akan rasa sayang macam sayangkan ahli keluarga sendiri. Mestilah risau kalau hilang. Betul-betul. Alah, jangan risaulah. Nantilah, Pa, mesti dia balik punya. Macam kita orang. Tahu tak apa. Kejar apa lagi? Tahu, kau tendang. Rainbow. Korang ada nampak Rainbow? Tak ada. Eh, mana pula ayam ni pergi? Tak balik-balik. Risau pula, Atuk. Ni dah nak malam. Malam banyak pemangsa. Ada ular, musang, macam-macam lagi lah. Dia pula suka bersendirian. Tak suka bercampur dengan ayam-ayam lain. Bahayanya. Atuk nak kita orang tolong cari? Tak payahlah. Dah lewat petang ni. Tapi risau pula, Opa. Korang lambat balik. Jadi, sepanjang malam korang tak tidur? Upin yang tak tidur. Aku tidur nyenyak. Sekejap-sekejap, aku dengar bunyi. Pak. Ini betul lah. Bukan buat-buat. Aku rasa itu Rainbow. Rainbow dah. Sebab tu dia tak balik-balik. 2-3 kapal karam. Tak baik cakap itu macam. Ya, sebab semalam aku nampak Rainbow dikejar musang. Macam kilat Rainbow lari. Terus, kamu ngapain? Aku nak tolong. Tapi aku takut. Jadi aku tengok je lah. Kesian Rainbow. Rem seboleh sace terbariki. मैया के होके पुकार पुकार यही चैत कुवार महीना में देख मैया फिजी कामो संगत बाई कामो बे रेंबो क्रमका
Apa? Rainbow kena makan. Siapa makan dia? Tak adalah. Dia orang lari sebalik semak. Fizi pergi tengok. Tinggal bulu-bulu rainbow je. Dah kena makan lah agaknya. Kat mana? Kat semak belakang rumah Fizi. Kesian tu. Kalau betul rainbow dah kena makan. Perginya rainbow. Tinggal bulu je. Itu bunyi yang macam aku dengar malam tu. Bunyi tu datang dari dapur. Bunyi ayam. Agaknya betul rainbow. Jom tengok. Tapi kita orang nak tangkap rainbow nak pergi tu. Berani dia berangkan aku. Atuk jumpa dia pun dekat timbunan selipar. Gila. Sakit kaki rupanya. Dah siap. Rainbow. Dah, jangan pergi mana-mana lagi. Menyusahkan orang mencari je. Atuk, macam mana atuk dapat nama Rainbow? Nama Rainbow ni dari hero filem kesukaan Atok. Orang yang berani hidup bersendirian dan berdikari. Macam ayam Atok ni. Pergilah mana-mana. Dia akan balik dengan selamatnya. Sebab itu Atok panggil dia Rainbow. Perginya Rainbow. Tapi pasti kembali. Terima kasih.
ho raja pachtai be दुर्गेश दीवाना चंदन देवरू के सोचा कैसे तू जाइबा हो दुर्गेश दीवाना cabut gigi, charging sing, menang lagi, Bobolos, memanglah, kaki kau panjang, langkah besar, sepatu kau asyik menang je. Jangan marah, saya sudah menang, apa hadiah mau bagi? Kita pernah tengok benda ni kan, Upin? Kat bandar ada banyak. Apa nama dia? Mesin cekak. Sebab bila tin air jatuh kat sini, dia bunyi gergang. Korang tengok eh. Betul kan? Bila jatuh dia bunyi. Sebab itu dipanggil mesin gedegang. Pandai-pandai je kau bagi nama. Bukan eh? Bukan. Nama mesin tu mesin layan diri. Ada duit boleh beli. Abang susun barang-barang ni semua, penuhkan rak. Boleh? Boleh. Tapi nak upah air tin. Seorang satu? Bisa aja. Thank you.
saya. Ingat tolong susun je. Rupanya kena buat banyak lagi kerja lain. Itulah. Penat. Terima kasih. Ni upah korang. Pergi beli ais ni. Sama-sama. Kenapa? Tak apa rasa pun tak tahu. Jangan buang. Mahal tu. Tapi tak sedap. Alah, korang je tak biasa dengan rasa air tu. Air tu sedap. Kalau tidak, takkan abang jual kan? Kan? Ha, kan? Minum je lah. Betul juga. Tak sedap. Dan merasa. Buat sini. Sedapnya air teh ni. Mesti dibuat dari daun teh premium. Daun? Air teh dibuat dari daun teh. Air daun. Itulah Kak tak tahu. Dekat tadi ke hari tu. Ipin, apa ni? Apa-apa? Bukan kau lah, Fizi. Entah. Tapi comel je belak-belak. Itu tai ulat bulu. Tai ulat bulu melekat kat daun kah? Betul-betul-betul. Geli. Elah geli konon. Yang korang minum air buah tu macam mana pula? Itu air buah. Dibuat dengan buah-buahan. Bukan dengan daun. Itulah korang tak tahu. Dalam buah pun ada ulat. Ulat buah. Sudah dikisar jadi air, korang pun minum dengan ulat-ulat sekali. Sedap. Betul. Tapi taklah macam tu. Engkau ni terus suka menyakat. Cuba cerita yang betul. Hish. Air teh dibuat dengan daun teh yang segar dan berkualiti. Air buah pula dari buah yang cantik. Tiada tanda ditebu ulat. Semuanya dicuci dan diproses. Jadi air minuman yang bersih, berkhasiat, suci lagi murni dan sedap. Faham? Oh,
Baru faham. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Kenapa datang sini? Tunggu je kat tempat biasa. Nanti kita orang datanglah. Tak jadi nak main kat sana. Nak hujan. Ya lo. Tengok. Kalau macam tu, main kat sini je lah. Betul-betul-betul. Cuaca sejuk macam ni, kan sedap minum teh o cicah biskut kering ni? Betul? Saya ada teh begini yang disukai semua orang. Teh apa? Teh botol. Saya selalu minum teh Cina. Saya suka. Tak suka lah. Teh Cina tak wah. Tak ada rasa. Ya, tapi mama saya kata bagus untuk kesihatan. Tak ada gula, ma. Aku suka teh tarik. Teh campur susu. Sedap. Aku dengan Ipin pun suka teh tarik. Betul-betul-betul. Malaysia terkenal dengan teh tarik. Semua orang ada minuman kegemaran masing-masing. Tapi air yang paling bagus untuk badan kita dan kena sentiasa diminum ialah air... Kosong! लहंगा में मार दे हफ्ताला तो बोला ले बातू न्याम न्याम नसी लम्मा अका ni untuk siapa? Untuk korang. Ai selalu ai teh. Korang budak-budak, sekali-sekala eloklah minum susu. Ia banyak kalsium. Bagus untuk tumbuh sarang gigi dan tulang. Juga sihat tubuh badan. Wah, sayang kah? Opa minum air apa tu? Air kopi. Nak? Nak. Nah. Ah.
Tak sedap. Pahit. Kalau pahit, tambahlah gula. Pahit ke manis ke, diorang takkan faham nikmat minum kopi ni opa. Ha, ini kopi pekat hitam. Dari biji kopi yang asli. Air kopi dibuat dengan biji? Iya, ada banyak jenis biji kopi yang menghasilkan kopi pelbagai rasa. Proses kopi ada caranya. Kulit dibuang, dijemur pula. Dikisar halus, serbuk jadinya. Baunya harum bila minum. Susu lagi sedap. Tak pahit. Minumlah susu lembu. Lemak manis dan berhasia. Ha, lepas makan, tolong hantar nasi lemak ni ke gerai mutu. Tarik. Teo kurang manis satu. Kopi o pekat satu. Okey, makan. Ha, nasi lemak bungkus tak ada ke? Ayo, itu dua budak kecil belum. Sudah sampai. Mana? Kenapa minum susu? Kita kanak-kanak membesar. Bagus minum susu. Sedap. Aku dah besar. Aku minum teh nak kuruskan badan. Teh pun sedap juga. Angka suka minum kopi. Kopi pun sedap, Ma. Lagi tak mengantuk. Boleh kelijah sampai malam-malam. Dia begini. Ketiga-tiga air minuman ini ada khasiat dan sedapnya yang tersendiri. Tapi boleh jadi lagi sedap jika dicampur dengan susu. Macam ni. Tengok, dah jadi teh susu. Nah, cuba minum. Cepatlah rasa. Kalau kopi dicampur susu, dia jadi kopi susu. Nah, rasa. Sedap. Tak pahit. Sedap kan bila dah dicampur? Sedap. Hanya korang tak pernah cuba. Teh jadi teh susu. Bila ditarik, dia jadi teh tarik. Jadi, tak perlulah nak cari yang mana lagi sedap di antara kopi, teh dan susu. Ketiga-tiganya sedap kalau dinikmati bersama. Betul.